Di fakta berikutnya, polisi terlibat kejar-kejaran dengan pengendara motor yang terobos jalur Transjakarta. Beberapa pengendara nekat kabur dan terobos barikade polisi. Apapun akan diterobos demi terhindar dari razia lalu lintas yang digelar polisi Rabu kemarin di kawasan Jalan dan Mogot Kalideres Jakarta Barat. Kejar-kejaran antar polisi dengan sejumlah pengendara motor pun tak terhindarkan. Polisi mengejar para pengendara nakal yang nekat masuk jalur Transjakarta. Seakan tak ada takutnya, pengendara motor nakal malah kabur dan terobos barikade polisi. Mas, kan bisa lewat jalur samping. Iya, Pak. Kenapa harus lewat jalur, Pak? Iya, Pak. Maaf, Pak. Jadi lagi, Pak. Terus diapakan sama petugas? Jadi tilang, Pak. Menyesal, Pak. Nggak mau lagi-lagi, Pak. Baik. Dulu, Pak. Kan bisa lewat jalur samping itu. Barang. Terus, sama petugas? Siapa? Ya, tilang. Terlambat, Pak. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat pastikan akan rutin gelar razia demi kampanyekan para pengendara tertib berlalu lintas di jalan. Ibrahim melaporkan untuk NET.